Nah, ini dia TWS T60. Sekarang kita mau coba dulu untuk ngecasnya. Kalau misalnya dicas, di sini nanti lampunya akan kedap-kedip. Itu tandanya ini TWS-nya sedang mengisi daya. Nah, sekarang aku bakal kasih tau kalian gimana cara konekinnya. Pertama kita buka dulu. Sekarang kita aktifin Bluetooth-nya, kita cari di sini. Nih, robot AirBuds T60 ya, kita klik. Oke, sudah connect. Sekarang kita ke setel lagu. Nah, untuk play dan pause lagu kalian tinggal klik 2 kali. Lihat ya di sini ya. Dia ke pause. Kalau misalnya kita mau play lagi tinggal diklik lagi 2 kali di sini. Nah, ini dia udah ke-play lagi. Untuk ganti lagu itu kalian tinggal klik 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalian bisa lihat di situ lagunya keganti ya. Oke, kalau untuk naik lagu sebelumnya kalian tinggal klik 3 kali di earbuds yang sebelah kiri. Kalau misalnya nanti ada telepon, kalian nih seperti ini ada telepon, untuk mengangkatnya tinggal klik 2 kali. Sudah connect, kalian bisa lihat. Kalau misal kalian mau mendecline atau menolak panggilan, itu kalian bisa tahan 2 detik. Seperti ini ya, ini ada telepon, saya tahan 2 detik. 1, 2. Nah, itu dia decline, artinya saya tidak mau menerima telepon. Nah, kalau misal untuk mengaktifkan Siri atau Google Assistant, itu tinggal kalian tahan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, Siri-nya sudah aktif. Nah, itu dia tadi tutorial robot T60. Sekarang kita masukin aja karena sudah selesai. Ya, seperti ini. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media robot untuk video selengkapnya. Bye.